Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Utop dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Ya, Bapak, Ibu, Saudari, hari ini tanggal 30 November 2023, tepatnya saat ini adalah operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta, hari yang ke-46. Ya, Bapak, Ibu, Saudari, luar biasa momen spesial pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan saat ini bagian bawahnya adalah jalan tol yang ada di Lewi Gajah ini, dan bagian atas adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sejak tadi sore sampai saat ini saya memantau perjalanan antara perjalanan di jalan tol dengan perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ada dua kondisi yang berbeda di sini, bahwa kondisi jalan tol sejak tadi sore sampai saat ini masih macet atau padat merayap. Sementara kondisi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung semuanya lancar. Ya, ini merupakan dua kondisi perjalanan yang berbeda antara kereta cepat Jakarta-Bandung dengan perjalanan di jalan tol Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Seperti yang Bapak Ibu saksikan saat ini adalah jalur tol dari Bandung ke Jakarta. Persisnya ada di Lewi Gajah ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, pada saat ini kami sedang menunggu perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung dari arah stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, sesaat lagi kita akan membuktikan bahwa dua moda transportasi cepat dan mobil yang berada di jalan tol, kita bisa lihat apakah sama saja atau ada banyak perbedaan di antara kedua moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang sedang melintas di jalan tol. Ya, dengan adanya video edukasi sejati ini, kita bisa melihat faktanya bahwa bagi siapa saja yang ingin menyamakan jalan tol, perjalanan jalan tol dengan perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung, sepertinya Anda harus merubah cara berpikirnya atau merubah atau memformulasi ucapannya. Iya, saat ini kita bisa melihat, iya, bersamaan. Luar biasa, sangat luar biasa. Iya, ada persilangan. Momen persilangan di Lewi Gajah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Iya, persilangan kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta sangat luar biasa. Iya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Iya, Bapak Ibu Saudari, bisa kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan di sini.
luar biasa. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.